Halo sahabatku semuanya, jumpa lagi di channel saya kali ini. Oke, pada pertandingan kali ini saya akan membahas pertandingan super big match ini antara Kroasia lawan Belgia ya. Kroasia lawan Belgia ini sangat seru sekali karena dua-duanya harus saling mengalahkan. Padahal saya memprediksikan dua tim inilah yang akan lolos daripada grup ini, tetapi Maroko di luar dugaan tampil sebagai kuda hitam dan berpeluang pertama yang paling lolos berpeluang adalah Maroko, karena bisa menentukan hasilnya sendiri, bisa menang lawan Kanada itu Maroko bisa lolos, sementara Kroasia lawan Belgia harus saling bunuh ya, tidak boleh imbang. Kalau imbang mungkin Belgia out ya, Belgia out. Jadi Belgia ini mengejar kemenangan lawan Kroasia, sementara Kroasia juga bukan tim kaleng-kaleng ya, ini mempunyai tim bintang, dua gelandang tengah dari Chelsea dan juga dari Real Madrid, sementara di Maroko juga ada bintang dari di Belgia juga banyak sekali bintang-bintang dari Inter Milan, dari siapa lagi, ada dari Eden Hazard ya, dari Real Madrid ada Kevin De Bruyne, ada siapa lagi, Batshuayi, itu banyak sekali ya, kiper Real Madrid apalagi itu. Jadi kalau sampai tidak lolos ini Belgia, wow, ini mungkin suatu aib ya buat Belgia, tim yang beberapa bulan kebelakang itu menempati posisi puncak klasemen FIFA peringkat pertama ya, walaupun di Euro kemarin mereka gagal juga ya. Oke, di bursa handicap Kroasia lawan Belgia di sini tidak diunggulkan manapun, jadi imbang 0-0 papak ya, papak 0-0, handicapnya 0-0, tidak ada yang diunggulkan. Mari kita segera prediksi pertandingan antara Kroasia lawan Belgia, tim manakah yang akan lolos ya. Kroasia lawan Belgia, bakal menang Kroasia. Oke, tidak akan bosku. Kroasia lawan Belgia bakal imbang atau draw. Kiri kanan bosku, kiri kanan, tidak akan imbang atau draw. Kroasia lawan Belgia bakal menang Belgia. Oke bosku, maju mundur ya, menang Belgia. Oke, luar biasa ya. Handicapnya 0-0, jadi mau tim pegang tim manapun, kalau hasilnya imbang tidak ada yang kalah dan tidak ada yang menang ya. Kroasia lawan Belgia bakal menang Belgia selisih 1 gol. Oke, maju mundur ya. Kroasia lawan Belgia, menang Belgia selisih 2 gol. Tidak akan ya, selisih 1 gol saja bosku ya. Kroasia lawan Belgia, di mana di bursa handicap di sini tidak ada yang diunggulkan, bursa handicapnya papak ataupun imbang ya, karena kemungkinan ada kemungkinan imbang ya ini, karena sama-sama kuat. Kroasia juga pengen lolos tentu saja, hasil imbang buat Kroasia ini cukup, tapi saya lebih mengunggulkan Belgia kali ini untuk memenangkan pertandingan ini dengan selisih gol 1 saja ya. Prediksi skor dari saya adalah 1-2 buat kemenangan daripada Belgia ya, 1-2 buat Belgia ya, mudah-mudahan tepat, mudah-mudahan jackpot. Terima kasih teman-temanku sudah menyimak video ini. Oke, masih ada satu pertandingan lagi mungkin yang akan menarik, ini akan menarik juga, ini ada Jepang lawan Spanyol ya, menarik karena ini banyak sekali pendukung Spanyol yang menjagokan Spanyol buat menjuarai Piala Dunia kali ini. Makanya teman-teman yang mendukung Spanyol silahkan ikutin kuis tebak juara Piala Dunia ya, silahkan cantumkan di kolom komentar siapakah yang akan menjadi juara Piala Dunia, ditunggu komentarnya di saya, ditunggu partisipasinya. Jepang dan Spanyol, jika Jepang menang tentu saja Jepang bisa lolos, Spanyol apalagi karena di puncak klasemen. Di bursa handicap sekarang Spanyol diunggulkan dengan memberikan handicapnya 1/4. Jadi kalau Anda pegang Spanyol mungkin harus mencetak 2 gol ataupun lebih ya. Itulah itu yang akan saya lakukan buat prediksi partai ini. Jepang lawan Spanyol, di mana di bursa handicap di sini Spanyol diunggulkan dengan memberikan kurs 1/4. Jepang lawan Spanyol, bakal menang Jepang. Tidak akan. Jepang lawan Spanyol bakal imbang atau draw. Tidak akan. Jepang lawan Spanyol bakal menang Spanyol. Oke bosku, maju mundur, menang Spanyol ya. Selisih golnya berapa? Karena handicapnya 1/4 ya. Jepang lawan Spanyol bakal menang Spanyol selisih 1 gol. Tidak akan bosku ya. Jepang lawan Spanyol, menang Spanyol selisih 2 gol. Oke bosku, maju maju mundur ya, selisih 2 gol ya. Oke,
Jepang lawan Spanyol, di mana di bursa handicap di sini kali ini Spanyol diunggulkan dengan memberikan kurs 1/4 ya. Saya prediksikan bakal dimenangkan oleh Spanyol dengan selisih 2 gol ya. Kali ini saya memprediksikan skornya mungkin 1-3 buat kemenangan Spanyol ya, karena mungkin akan mendominasi. Spanyol akan mengincar gol dari menit awal ya, karena kalau sampai kalah sama Jepang dan Jerman menang, mungkin Spanyol juga was-was juga ya, karena Spanyol nilainya juga 4 ya. Jadi bisa tersalip jika Jepang menghancurkan Kroasia dengan gol cukup banyak juga. Jadi Spanyol juga di sini butuh kemenangan, tapi mencapai 2 atau enggak ya. Saya memprediksikan mungkin akan sampai 2 ya. Akan menurut saya Jepang di sini akan dikalahkan oleh Spanyol dengan selisih gol 2 gol ya. Prediksi skor dari saya adalah 1-3 buat kemenangan daripada Spanyol. Jadi saya di sini kembali pegang atas, pegang Spanyol dengan memberikan pur 1/4 bola ya. Kebanyakan pegang atas ya, sekarang Maroko saya juga pegang atas, Spanyol pegang atas, Jerman juga pegang atas. Jadi saya sekarang hari ini pegang atas, karena kemarin saya pegang bawah di partai kemarin setelah jackpot, biasanya dibalikan itu sama bandar. Itu begitulah permainan daripada sepak bola ya, prediksi sepak bola. Oke, demikianlah prediksi dari saya kali ini. Mudah-mudahan sehat-sehat selalu teman-teman. Prediksinya Kroasia lawan Belgia saya prediksikan menang Belgia dengan skor 1-2. Jepang lawan Spanyol saya prediksikan bakal dimenangkan oleh Spanyol dengan skor 1-3. Jadi saya pegang Spanyol ya. Oke, teman-teman juga bisa mengikuti kuis tebak juara Piala Dunia yang sudah saya sediakan di kolom komentar di video yang lain, bukan di video ini. Lihat videonya, video yang mana ya teman-temanku semuanya, supaya teman-teman tidak salah berkomentarlah di video yang tepat. Silahkan teman-teman berkesempatan mendapatkan hadiah jutaan rupiah dari saya, karena saya sebentar lagi mendapatkan 1000 subscriber di channel yang YouTuber sombong ini. Jadi teman-teman berkesempatan mengikuti kuis tebak juara Piala Dunia di channel ini, di channel YouTuber sombong, dan juga di akun TikTok YouTuber sombong. Mana aja ya, bila boleh ikutan di mana aja, terserah teman-temanku, dengan tata aturan yang sudah saya sebutkan seperti itu. Jadi saya bisa mempersembahkan ataupun bisa semakin dekat sama teman-teman dengan siapa tahu tebakan teman-teman kan betul, lumayan kan, ada hadiah 1 juta, 2 juta dan lain-lain seperti itu. Oke, mudah-mudahan jackpot unggulan daripada negara-negara yang Anda unggulkan bisa menjuarai Piala Dunia, dan bisa menebak dengan benar kuis tebak skor daripada yang saya lakukan. Terus saja. Ini agak sedikit gelap karena saya backlight, ini saya di lantai 2 ya bikin videonya. Bikin videonya di lantai 2, jadi sedikit agak gelap. Mohon maaf pencahayaannya kurang kepada muka saya. Jadi mudah-mudahan, karena saya sambil kerja bosku tuh di tempat kerja. Ini di belakang saya di lantai 2. Ini saya bisa melihat keindahan kota Riyadh Saudi Arabia dari sini tuh. Karena sekarang musim dingin, tidak terlalu panas ya. Seperti inilah kurang lebih pemandangan dari belakang saya di lantai atas saya tuh. Ini kebetulan masih pagi, saya masuk kerja belum terlalu ramai. Jadi oke, saya ucapkan terima kasih sudah menyimak video ini. Sampai jumpa lagi di video-video saya yang berikutnya, masih diprediksi Piala Dunia Qatar 2022. Annyeong, haseyo bosku. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.